Untuk segmen kedua ni, Abra nak bawa anda melihat satu lagi masakan yang disediakan di Singkora. Kali ini kita bersama dengan Poyi, Him, Mini dan Zahir untuk merasai masakan dari Abang Mak. Tengah hari ni takut nak makan masakan ni. Tapi bila cuba sekali, tentu nak lagi. Nak tahu gapo mereka makan? Jom, kita bersama mereka di Singkora. Nak buat apa ni? Kalau kau nak tahu, gak kena acu itah dale puyuk di dapur ambo. Okay. Di Singkora. Okey. Mari. Ni barang dia ni, ke? Mega puyuk ni. Ni mu tak tahu ni. Ni lah dia panggil tuki-tuki ni. Tak tahu tuki nak apa ni. Ada tuntung gak buat. Gak ada ni. Oi, panye-panye ni gak puyuk. Ni lah belum ni. Abang Mak bang. Gapoi sedap gini. Ha. Ni teh panas mas. Ha. Inilah orang panggil masak dapur kita ni. Okay. Yang hok kita dok igak-igak tadi beluk tadi ni. Okay. Saya mak ambil sekali ya, mak. Tak sabar. Okey. Lepas ni kita tahu dah masuk dapur tengah masak. Bawel telah dikoyak. Cuma penonton nak tahu apa menu masak kita pada hari ini. Menu hari ni abang mak kita tengah buat ni, kita panggil dia beluk paprik. Beluk paprik ni ya lain pada yang lain sikit. Sebabnya kita masuk menggunakan puyuk ataupun orang panggil puyuk tembaga atas dapur areh ataupun dapur kayu. Menu ni hanya terdapat di Singkora dengan chef kita Abang Mak. Nasi Abang Mak. Ubu hata lawan pesen pula. Menyakut kat Allah ni. Kita pergi. Okey, kalau penonton-penonton di luar sana nak rasa nak cuba, tidak lain dan tidak bukan, marilah ke Singkora Demak kita ni. Tak sabar. Ini ada panggil beluk paprik ni. Aku nak tunjuk kamu. Makan kamu lah, Demak. Itik mana? Pergi igak ni? Igak je. Ada dah tahu? Acu itah dalam puyuk. Kita ni igak itik pula. Itik. Abang mak take lah. Kalau masuk. Oh. Ha.
dah intik dah ni. Jadi kita nak makan apa ni? Kita nak buat gula lemak ni, gula-gula hok sedak ni. Gula manis pedas. Dia berjadi. Bagaimana? Kalau tengok apa? Acu hitam. Acu hitam dale puyuh. Ya. Ni menu paling rare lah. Kalau hari ni kita edia ni menu rare ni. Belut paprik. Belut paprik ni. Dok. Belut paprik ni disediakan atas dapur harga. Menggunakan puyuk tembaga. Saya kata apa? Cara masak ke tradisional. Betul. Boleh kita rasa dah. Okey, try. Lembut kat tu. Rasa dia memang cukup dengan awah ramuan dia. Lepas tu pedah-pedah dia ni cukup-cukup dengan rasa dengan selera kita lah. Padah dengan rahsia. Tu dia. Lepas tu yang paling rare pula ni, belut ni bukan belut pera ni. Betul. Belut kita gigak. Fresh. Tu dia. Nak makan dengan nasi tak kita. Okey, kita nak try sekali dengan nasi lagu mana dia gi ni. Tengok kalau tengok belut kita ni, awah dia sudah masuk dari isi jadi kuning dah ni. Lembut ni. Kombinasi dia sangat banyak sangat menyerera ke. Lepas tu nasi pula tengah panas-panas ni. Sedapnya. Makan tajuk sedap. Menu yang seterusnya kita suruh kepada Kak Ani kita dah. Pasal apa ni? Tahu tanya dia lah. Ni ada resipi istimewa, resipi orang Kelantan dia panggil ike beko. Air tangi siapa? Air tangi Cik Emak kita lah. Ya, Tokyo Singora. Ike beko ni sebenarnya ike kering. Tapi sebab dia perak dengan air garam, dengan garam tu satu hari jadi dia tak ada kering. Jadi kita panggil dia ike beko. Masin dia lebih kurang macam nak tahu masin dia, mari kita rasa. Mari kita tengok. Sedapnya makan juga lah ni. Sedapnya ikan ni ha, garing. Pasir ni. Pasir air tangi. Wah, garing molek ni. Walaupun bukan kerja ngelayan. Masih kita cakap. Sedap ni. Garing molek. Pasal garing kat ni? Sedapnya. Kongsi garing betul? Garing lepas tu dia tak masin sangat. Lemuk-lemuk sangat. Mari kita terang makan dengan nasi. Jadi kan kat ni? Memang sedap lah. Lagu ni memang kena nambah nasi ni lagu ni. Memang sedap. Sangat jelira, sangat paluk makan dengan nasi. Nasi panas-panas, ikan bekok panas-panas goreng. Untuk resipi seterusnya, kita boleh tanya orang sebelah. Okey, lepas pada kita pergi pitah hitik pagi tadi, tengah hari ni, masak ke serah disediakan. Kapriyo ni, gula hitik. Menyakut bawah ni tengok ni. Kelih saja pun berair mulut dah. Kalau makan sagu mana seperti berada di kayangnya ni rasa. tengok dah. Acu tera kita makan sagu mana. Isi dia sangat lembut dah. Isi dia sangat lembut. Menyakut. Kita makan dengan nasi. Tu dia. Letak di situ. Dengan bunga hiasan tu. Liu pak bunga kita tengok. Kalau bunga tu gulap kita makan pak bunga. Tu dia. Sedap. Makan ni tak perlu minum air dah rasa. Punya sudah dulu setengah je baru minum air. Satu bit nasi mula. Biasa kita makan gula air. Hari ni kita makan gula itik. Rasanya lebih enak dia daripada air. Betul. Okey, rasa dia cukup menyelerakan dengan adanya rasa kari. Awah-awah dia, lemuk-lemuk sikit. Lepas tu, pedah tu tak berapa sangat. Jadi boleh makan lah belakang. Yang mana tak biasa makan pedah. Boleh makan belakang. Tunggu, menyelera ke? Gimana? Gimana tu? Terlampau. Terlampau sedap. 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 Terlampau suka lajuk. Tak si mamah, nak kelel lalu. Suka lajuk. Bagus. Ambil nak pasir pada penonton. Kalau nak rasa gula itik ni, kasih banyak lembut. Boleh mari di Singgola. Nah, rumah abang mak rumah Singgola di kampung air derah. Jalan pasir ho ke Telipu. Boleh tanya orang sekitar.
Okey, jadi kita pun sudah selesai untuk episod pertama kita dah. Segmen Acu Itah Dalam Buyuk. Jadi Kak Ni nak cakap apa? Okey, jangan lupa mengikuti segmen kita yang seterusnya. Akan ada berbagai-bagai lagi resipi-resipi menarik. Cara-cara orang temu. Dan kita akan jelajah seluruh Malaysia. Jadi ambo kata apa nak ajak sayang-sayang kita, pakat like, pakat follow dan sokong video ni untuk kata apa memperkenalkan masak-masak tradisi kita. Ya. Acu Itah Dalam Buyuk.